Korang boleh kaya dan berjaya hanya dengan 4 jam seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak gunakan diri saya dulu. Saya Kamaro. Terima kasih kerana sudi berada dalam channel YouTube saya, dan terima kasih banyak-banyak kerana sudah yang saudara-saudara yang sudi subscribe saya. Dan kepada yang belum tengok butang subscribe kat sini, so jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Okey. Dalam channel ini saya banyak berkongsi berkenaan dengan bagaimana buat duit secara online, tips-tips media sosial dan isu-isu kreatif, dan juga kisah-kisah teladan. Alright, hari ini saya nak bincang berkenaan dengan satu buku yang berjudul The 4-Hour Work Week by Tim Ferriss. Buku ni sebenarnya dah lama. So buku ni bincang macam mana kita nak bekerja just 4 jam seminggu tapi tetap boleh berkaya dan juga berjaya. Okay, alright. Sebab benda ni bukan perkara baru. Buku ni dah lama dan saya dah buat research, bincang dengan kawan-kawan, dan memang dah berjaya. Bukan saja dekat USA, UK, overseas, dekat Malaysia pun dah ramai dah berjaya. Memang buku ni boleh pakai. So dalam buku ni dia cerita macam mana kita nak menggunakan masa kita yang paling minimum, iaitu sekitar 4-4 jam seminggu pun boleh kaya dan berjaya. Buku ni kita berkenaan dengan konsep deal, D-E-A-L. D tu apa dia? Itu adalah definition, iaitu kita kena jelas dengan kita punya, kena tulis dengan jelas dan konkret apa matlamat kita punya goal. Okay, bukan abstract ataupun blur-blur. Yang kedua, E, elimination. So penyingkiran, maknanya kita kena audit kita punya proses kerja dan juga kerja-kerja kita ni untuk mencapai matlamat kita ni, apa yang kita boleh singkirkan. Okay, 80%. Yang ketiga adalah A, automation. So mana-mana kerja-kerja, proses kerja yang kita buat tu, kita banyakkan automation supaya kita lagi jimat masa. Dan ke terakhir L, liberation, itu kebebasan. So kita akan lebih banyak masa bila kita dah buat semua elimination ni semua, dan juga automation, kita akan lebih happy dan juga seronok dengan kerja kita. So, okay, itu konsep dia yang pertama. Yang kedua, dalam buku ni cerita pasal absolute income dan juga relative income. Okay, apa itu absolute income? Absolute income ni adalah kerja kita harian kita yang mesti kita buat ni. Kita lepas kita kerja, kita dapat kita punya gaji. Okay? Apa pula itu relative income? Relative income ni adalah, kalau nak cerita ni, saya akan bagi contoh lah mudah sikit. Contohnya ada dua orang, Zainal dan juga Ismail. Okay, Zainal ni gaji dia 480K setahun. Dan Encik Ismail ni pula gaji dia 160K setahun. So, secara absolutnya gaji Zainal ni lebih tinggi dan dia lebih confident dan nampak lebih kaya sebab dia 480K, dan Ismail ni 160K je. Tapi kalau kita nak tengok linkan, kita kena buat breakdown sikit. Contohnya macam Cik Zainal ni 480K setahun. Kalau kita tengok dia bekerja 40 jam seminggu, okay? Dan setahun kalau kita calculate lebih kurang 1920 jam, okay? Dan kalau kita tengok per jam, dia punya gaji adalah dibayar RM250 sejam. Berbanding dengan Cik Ismail, gaji dia cuma 160K saja. Tapi Cik Ismail ni dia kerja hanya 10 jam saja seminggu. Dan kalau total setahun tu lebih kurang 480 jam. Dan kalau tengok per jam, dia dibayar sekitar RM330 sejam. Okey, kalau kita tengok berdasarkan jam, gaji Encik Ismail lebih tinggi berbanding dengan Encik Zainal. Okey. Itu ada beza dia. Itu dah start nampak tak? Okey. So kalau itu kita tengok relative income. Kalau kita tengok daripada angle tempat tinggal, sebab Encik Zainal ni dia pengurus besar. So dia bekerja di Singapura. So kalau kita tengok dari sudut angle ni, cost of living dekat Singapura ni lagi besar sebab Encik Ismail ni dia tinggal di Kuala Terengganu. So kalau kita tengok cost of living tu secara mikronya, Singapura lagi mahal berbanding dengan cost of living di Kuala Terengganu. Okey. Alright. Okey, dalam buku ni juga dicerita berkenaan dengan sibuk bersamanya dengan malas. Saya macam tu, mula-mula saya tengok, betul ke buku ni? Sebab biasanya kalau orang sibuk ni banyak aktiviti ni, orang rajin lah kan, orang yang produktif lah. Tapi dalam buku ni tak. Sibuk adalah satu bentuk kemalasan. Kita berfikir secara dalam, secara kuat. So, bila kita berfikir secara lebih kuat, bermakna kita boleh menyebabkan kita lebih efektif dan produktif. So, maknanya kita boleh minimumkan kita punya masa kerja. Kita buat kerja-kerja yang produktif. So, kerja-kerja yang mana yang kurang kita tak suka dan
tak penting bagi kita, kita outsource kan. Itu Tim Ferriss. Maknanya kita kena fikir kuat-kuat betul-betul supaya kita punya kerja, kita punya masa kerja kita ni minimum, okey. Kalau boleh 2 jam satu hari, yang lebih kita outsource kan kerja-kerja kita. Okey. Itu definisi kesibukan bagi Tim Ferriss. Okey. Bila saya fikir-fikir logik juga eh. Betul. Dan seterusnya dalam buku ni dia bercerita berkenaan dengan dua hukum, iaitu Pareto Law dan juga Parkinson's Law. Okey, apa itu Pareto Law? Pareto Law ni biasanya biasa kita tengoklah dalam internet tu, iaitu 80-20 rules. Maknanya kita kena fikir kerja yang kita buat ni dalam 100% ni, kita ambil 20% yang kita suka, yang kita, yang boleh bagi kesan result dia 80%. Okey. Yang pasal ni kita akan detail nanti. Okey, Parkinson's Law. Parkinson's Law ni dia berbicara berkenaan dengan semakin kita kerja sedikit masa, makin effort kita ataupun usaha kita lagi bagi lagi maksimum. Kalau kita bekerja dengan masa lebih panjang, bermakna kita punya kerja kita tak produktif. Maknanya kita punya usaha tu tak cukup. Daripada hukum, dua hukum ni lah Parkinson's pula dah. Tim Ferriss dalam buku ni cerita kita kena buat outsource. Ini outsource ni penting. Okay? Delegation. Kita belajar outsource, buat kerja outsource. So, kenapa outsource? Okay. Bagaimana kita nak menjimatkan masa kita ni? Kita buat kerja yang 20% je. Yang 80% tu kita outsource. Supaya, pertama kita jimat masa, benda-benda yang kita tak suka, kita boleh outsource kan. Okay? Kita kena cari apa 20% daripada 80% ni supaya kita buat kerja-kerja yang penting dan kerja-kerja yang efektif, yang sangat produktif untuk kita, dan the rest yang sisa-sisa tu kita outsource. Kita tak suka tu kita outsourcekan. Okey, yang seterusnya most thing don't matter. Maknanya dalam buku ni dia ada bagi satu dua simulasi lah. Pertama, kan ada seorang doktor yang sedang merawat anda, sebab katakanlah anda ni ada, korang ni ada penyakit lah. Doktor bagi saranan kena, korang kena kerja 2 jam je sehari. So korang kena fikir macam mana nak buat supaya boleh kerja 2 jam sehari tapi produktif. Itu simulasi pertama. Simulasi yang kedua ialah dalam keadaan darurat di mana kau orang tak boleh nak pergi kerja tempat tu. So kau kena fikir macam mana dalam 2 jam ni nak settle benda ni. Apa yang sistem kau orang kena buat, apa cara dan keadaan kau orang kena buat supaya kerja boleh settle juga walaupun kau orang tak ada di situ. Itulah pentingnya terhasilnya outsource ni. Maknanya kita tak boleh buat tapi orang lain boleh buat, kita boleh outsource. Itu kelebihan outsource. Maknanya kita akan lebih fleksibel. Buku ni juga ada bercerita berkenaan dengan jangan buat maknanya jangan buat lah to do list ataupun not to do list. Maknanya korang tak perlu ada pun to do list. Tapi hanya macam saya tak boleh nak bring sikit lah. Macam mana eh? Sebab saya kerja memang ada to do list setiap hari. Dan bila saya cuba faham, sebab kita tadi dia dah bincang pasal yang kita hanya buat kerja yang 20% tu, yang 80% tu kita outsource kan. So saya rasa yang 80% tu memang kena ada to do list. So yang sebab kita dah outsource, so orang lain yang buat to do list untuk kita. So kita just buat kerja 20% tu, mungkin kita buat meeting, kita buat sistem, kita buat schematic apa semua. So kita dah buat kerja yang betul-betul apa ni, yang core punya. So kita just update lah, kita tanya apa your punya status. So tak perlu to do list kalau kita ikut buku Tim Ferriss ni, The 4 Hour Weeks. So saya rasa cukup lah setakat tu untuk perkongsian kali. Idea ni sangat menarik, dan bukan sangat menarik, dan dipraktikal, dan dah ramai dekat Malaysia pun dah berjaya buat benda ni. Dan saya, depan mata saya sendiri, saya nampak wah menarik, dan gaji dia orang terima pun memang wow lah. Kalau nak cerita pasal tu, InsyaAllah akan datang, saya akan cerita lebih lanjut. Dan seterusnya kita nak bincang buku apa lepas ni. Okay, kalau ada apa-apa komen ataupun cadangan, boleh komen kat bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada kawan-kawan lah. Saya bila baca buku ni, saya bukan setakat saya baca saja. So, saya rasa kena ada tindakan. Okay, kat bawah ni saya ada bagi beberapa link. Kalau you nak buat projek yang boleh bekerja 4 jam sehari, dan boleh buat kerja 4 jam seminggu dan berjaya dan juga boleh jadi kaya. Okey, you boleh tengok kawan ni ada link untuk belajar macam mana jadi YouTuber untuk YouTube untuk business. Yang yang ini memang penting sebab yang ini adalah solution lah. Ini adalah projek yang betul-betul yang macam Tim Ferriss cerita dalam buku. Dan dekat bawah ni ada dropship punya link. Kalau you nak buat dropship lah, macam mana nak buat kerja 4 jam ni seminggu dapat boleh dapat kadang-kadang dapat 700 seminggu,
Kalau paling teruk pun 100 lah seminggu. At least belajar dulu. Kita develop kita punya belief tu dengan kita buat satu projek 4 jam je seminggu. So kita boleh berjaya juga. Apa-apa pun kita boleh gunakan teknik yang sama untuk kita minimalkan kerja kita dalam satu hari dan dalam satu minggu, dan akhirnya kita boleh berjaya dengan lebih kerja, kita boleh menghasilkan kerja yang lebih produktif. So saya rasa cukuplah setakat itu untuk perkongsian kali ini. Semoga apa ilmu yang kita bincangkan kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan kita lebih berjaya dan kita bekerja dengan lebih produktif lah dan efektif. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.